ada beberapa posisi yang saya belum puas ya. Terus saya juga maklum karena kita udah lama tidak latihan di lapang besar. Kita latihan di lapang di ujung, lagian kita lagi agak naik sedikit fisik terus nih teman-teman. Melihat hasil tidak lihat hasil di pertandingan. Ya walaupun menang tapi saya tidak lihat hasil. Yang penting saya untuk 2-1 ini, terutama untuk 2-1 sudah punya gambaran. Cuma tinggal beberapa posisi yang saya perlu lagi untuk pemain yang lebih gitu ya. Terutama dari segi mental. Terus kepastian anu PON sareng Jola itu bergabung sareng anu ya, itu didaftarin juga, tapi kalau yang PON pasti ke PON ya. Pasti ke PON terus nunggu selesai PON. Terus kalau yang Persib saya tidak terlalu mengharapkan, saya akan maksimalkan pemain yang ada dan mudah-mudahan saya dapat pemain-pemain yang lebih bagus lagi.